Tadi gue masih ini ya. Bip-bip. Ini masih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Matiin. Selamat malam dan salam sejahtera. Teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sesi keempat, sesi diskusi serial Creative Nutrition. Malam ini temanya mungkin agak beda dengan minggu-minggu kemarin, kita masuk di sesi diskusi ilustrasi, dan malam ini kita kehadiran tamu spesial, jauh-jauh dari Malang, Mas Dion, atau Mas Nafia Rahmat, founder dari MedMed Studio. Malam ini akan diskusi dengan dipandu oleh teman kita, Saudara Gibar. Beliau adalah lulusan TKP UNM dan penggerak seni dan desain di Makassar juga. Sesama anak-anak ilustrasi, saya berharap diskusi ini akan nyambung dan kita buat lebih sesantai mungkin untuk hal-hal apa namanya yang teman-teman nanti akan mau tanyakan. Silakan bertanya di kolom chat atau mungkin bisa langsung on cam. Itu saja mungkin dari saya langsung serahkan ke Gibar sebagai moderator untuk sesi diskusi kita malam ini. Oke, saya serahkan ke Gibar. Enggak ada suara gitu. Ini jadiin dia sebagai host atau gimana sih? Jadiin dia sebagai host atau gimana? Siapa? Ke mute, nggak ada suara Gif, nggak ada suara Gif. Gif, nggak ada suara Gif. Oke, udah ada. Ini dulu. Piu. Oke, Saudara Gibran, silakan untuk memandu acara diskusi kita ini malam ini. Saya serahkan forumnya ke Saudara Gibran. Give ke mute, nggak ada suara. Kenapa dia kemut ya? Kak. Bukan di itu. Terkunci. Oh. Cek. Momentum. Ada enggak? Oh. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya pada malam ini. Dan untuk malam ini kita akan
berbagi apa ya, berbagi pengalaman atau sharing-sharing bareng Mas Rahmat Noviar. Itu biasa dipanggil Mas Tiar, Rahmat Yato Noviar, Mas. Biasanya dipanggil Dion, Mas. Oh, dipanggil Dion. Oh, yes, Dion. Nah, saya mau kayaknya mau tahu sedikit sama pesertanya beberapa orang lah. Kalau bisa ada yang ini open camp satu atau dua orang, kita kenalan dikit lah. Kerjanya apa? Dan ceritanya kayak, kenapa sih mau ikut? Biar kita lebih akrab dikit kan. Mungkin pembahasannya akan lebih ke bagaimana proses apa ya, konsep membuat sebuah konsep karya ya. Gitu ya kayaknya, Mas ya. Ya. Ada yang mau ngobrol? Satu dua orang? Kalau enggak ada kayaknya malu-malu di pesertanya. Mungkin kita lebih santai saja ngobrolnya, enggak kaku-kaku amat nih. Jadi kalau ada teman-teman ada yang mau, meskipun secara diskusinya masih berjalan, teman-teman ada mau bertanya langsung tanya saya di chat. Biar lebih ini, Ki. Ya, terima kasih juga sama Imagine Studio dan untuk Imagine Studio telah membuat acara diskusi ini. Sama terima kasih juga sama teman-teman yang berkolaborasi sama Imagine Studio, Jolly the Worker dan Pare-Pare Indie dan juga ini apa namanya? Jama Kreatif Sektor Selatan. Ya mungkin itu saja. Mungkin kayaknya langsung ke apa di? Langsung masuk di rundown tahap awalnya tadi. Bagusnya. Ya mungkin ya. Sesi ya, pertama lagi di. Oh ya, CV kita kan mungkin membahas CV dari pematerinya kita dulu. Ya. Apa aku share konten aja ya? Ya. Boleh ya? Ya, iya Mas. Sorry, saya agak gugup. Cuma host yang bisa nge-share yang tadi dikirim PDF-nya itu. Ya, ya, oke. Saya kasihin link ke Mas Dion untuk share apa namanya, biar bisa share slide ntar Mas. Ya kan, coba Dion, kayaknya udah bisa tuh, udah bisa share slide. Oh ya. Mau selesaikan share slide. Udah ya. Ini ya, ada slide-nya. Mungkin kayaknya langsung nih saya serahkan ke pemateri jadi untuk langsung ya. Apa di mana ya? Ini ya, perkenalan dulu, nama saya Novia Rahmat. Biasa di kalau di teman-teman biasanya panggilnya Dion ya. Jadi saya selaku art director sama ilustrator di Mad Studio. Ini studio desain saya sendiri, jadi ya suka-suka saya mau naruh jabatannya apa. Kalau untuk tempatnya ada di Malang, itu ada di, kita join sama ada satu tempat kopi namanya Air Traffic, jadi kita ikut ngantor di situ, ada satu ruangan. Terus kalau mau cek portofolio yang lain, mungkin bisa visit madmaddesign.com atau di Instagram @madmaddesign.
Kalau dari pendidikan sendiri, kalau untuk S1-nya saya DKV di Universitas Negeri Malang, terus S2-nya di desain ITB, ya. Kayak gitu. Terus saya mau cerita sedikit tentang MedMed Studio. Jadi MedMed Studio itu sebenarnya awalnya itu saya sendiri mulai tahun 2014. Jadi kayak gini, awalnya saya cuma di kamar kosan aja. Pakai layar tabung, pakai pentapnya dulu pakai Genius. Tapi lama-kelamaan, ini dulu saya masih kurus ini. Oh. Ini. Makan sehari sekali ini dulu. Ngirit. Terus lama-kelamaan, akhirnya dapat beberapa klien tetap, akhirnya juga lumayan lancar kerjaan sampai sekarang tahun 2022 di studio sendiri udah ada 3 orang sama 3 orang pegawai dan 2 orang yang freelance. Jadi ini kelihatan perbedaannya, dulu yang belum bisa hire tukang foto sama sekarang udah bisa hire tukang foto ya, jadi feed Instagramnya bisa bisa keren lah. Kalau di MedMed Design sendiri, sebenarnya kita lebih ke ilustrasi ya daripada desain grafis. Jadi kebanyakan kerjaannya itu juga bukan logo, bukan branding, itu kita jarang jarang banget kerjain kayak gitu. Tapi kita lebih ke ilustrasi. Kayak ini ada contoh ilustrasi kaos, ada cover album, dan juga kita akhir-akhir ini juga kita mak lagi nyoba kerjain NFT ya. Nah, terus habis itu, jadi ini bisa dimulai sesi sharingnya. Jadi sharingnya gimana sih cara untuk menarik klien dari luar, atau gimana sih caranya untuk dapat klien dulu lah. Kalau pertama tuh menurut saya kita harus tahu dulu style yang kita nyaman itu kayak gimana sih. Terus kira-kira style gambar gimana yang kita suka. Style gimana yang kita suka. Jadi dari situ kita bisa lebih terarah ya, kita mau kemana. Misalkan kita mau, kalau stylenya mungkin yang sangar-sangar atau yang suka gambar monster, mungkin nanti kita juga bisa ke desain kaos atau mungkin ke cover album band-band metal kayak saya ini. Atau kalau misalnya suka gambar-gambar anime, kita juga bisa masuk ke komik atau masuk ke buku anak-anak. Terus kalau kita mungkin suka painting, concept art, mungkin kita juga bisa larinya ke game. Nah, setelah kita tahu style kita itu mau kemana, kita juga harus tahu apa itu niche. Jadi niche bukan bukan nice ya, tapi bacanya niche. Jadi kalau secara bahasa Inggrisnya, niche itu posisi kira-kira ada di mana sih kita itu mau, kita itu ingin berada, atau kita, atau siapa target market kita yang lebih spesifik, itu namanya niche. Jadi misalkan gambar kita mau kita pasarkan untuk buku anak-anak, itu masih niche, itu juga salah satu niche. Tapi masih bisa kita kelompokkan lagi, misalnya buku anak-anak yang Islami atau buku anak-anak yang tentang hewan, atau misalkan kita larinya ke musik, kita mau musik yang misalkan metal, atau misalkan kita mau musik yang lebih nge-pop,
untuk style gambar kita itu kita juga harus ngerti itu ya. Jadi nanti kalau kita udah tahu ini, kita bisa lebih terarah untuk kita latihan bikin gambarnya atau kita memasarkan gambar kita sendiri. Nah, kalau selama ini awalnya saya mainnya di ini, di tiga cara ini. Satu kita dari commission itu jadi ada orang yang pesan ke kita sesuai dengan kemauannya. Terus yang kedua itu ada licensing atau misalnya kita udah punya gambar, kemudian dia istilahnya sewa atau pinjam atau ikut kontes. Ya, kalau kontes ini agak abu-abu ya, jadi kadang kita udah kerjain tapi nggak menang. Kalau untuk commission sendiri, kalau Matt sekarang paling banyak ya emang udah ada klien reguler dan juga dari kebanyakan dari sosial media, dari Instagram, dari Behance, dari website kita sendiri, itu biasanya orang tuh pesen atau commission ini. Kalau untuk marketplace sendiri, kita ya cuma pakai Fiverr aja, tapi Fiverr akhir-akhir ini kayaknya kurang menjual, tapi anak-anak yang lain juga kayaknya mulai kencang juga Fiverr-nya, jadi mungkin ya nggak mesti ya. Tapi Fiverr ini kalau misalkan kita pemula untuk cari cuan tuh kayaknya masih bisa. Kemudian ada licensing. Jadi licensing ini kalau misalkan kita punya gambar, anggaplah kita nisinya mau Viking atau misalkan kita nisinya otomotif, kita bikin gambar yang banyak. Kemudian nanti kita sewakan ke orang. Jadi misalkan dia mau pakai gambar kita, nanti kita kasih kontrak mau dipakai untuk apa, terus aplikasinya untuk misalkan mau di kaos itu dia mau cetak berapa, nanti dia bayar kita sesuai dengan harga itu. Tapi nanti aturannya kita masih bisa menggunakan gambar itu untuk klien lain. Jadi istilahnya emang cuma pinjem lah. Kayak gitu. Ini kadang-kadang juga masih ada. Kemudian ada kontes. Kalau kontes ini ada website-website kayak Talent House, Creative Market, atau mungkin yang lebih general itu kayak 99 Design, itu juga masih ada. Tapi kalau dari Matt sendiri udah jarang banget ikut kontes karena kita lebih konsen di kerjaan yang emang udah ada, commission. Tapi kalau awalnya dulu saya berangkatnya memang dari kontes ini. Jadi kita emang karena kita belum ada klien dulu, kita juga butuh latihan, butuh portofolio, kita ambil brief-briefnya dari kontes ini. Jadi biasanya kalau di kontes ini ada macam-macam sih. Misalkan ada film kayak misalkan nih Doctor Strange mau keluar, nanti biasanya di Talent House itu ada kayak lombanya atau kontesnya. Jadi nanti dari situ kita bisa submit posternya. Ya entah ntar kita menang atau enggak, tapi kan kita jadi punya portofolio. Nah, dari situ dulu saya awalnya bisa dapat klien-klien dari luar. Nah, setelah itu, let's make a pilot project. Jadi kalau misalkan kita nggak punya klien, tapi kita udah tahu nih kita mau bidiknya pasar apa. Kayak misalkan yang saya lakukan itu kemarin pas musim NFT, yang collectible, saya sih belum
ada rencana untuk masarkan atau gimana, tapi saya bikin dulu, saya coba dulu bikin untuk ya kita tawarkan, mungkin ada yang mau bikin NFT, kira-kira kayak gini. Jadi kita tahu estimasi waktu, estimasi kira-kira capeknya seberapa, jadi kita juga akhirnya nanti bisa menentukan harganya. Atau misalkan kita mau bidik ke pasar buku anak-anak, kita bikin dulu nih buku anak-anak yang misalkan ceritanya kita ambil dari cerita-cerita umum. Nah, nanti dari situ kita bisa nawarkan secara direct, atau misalkan dari proses-proses yang kita upload itu nanti ada klien yang kira-kira tertarik. Dan kita dari situ nanti kita bisa estimasi waktu dan harganya. Mungkin itu aja kalau dari saya. Sebelum kita mulai diskusi yang lain, ini ada quote, mulailah sebelum kamu siap. Jadi apa ya, kita siap nggak siap ya kita mulai aja dulu, nanti kira-kira nanti mungkin di jalan itu nanti kita pasti akan belajar sesuatu. Oke, gitu Mas Givar. Ya, oke, thank you Mas Dion. Bisa kayaknya diberi tepuk tangan yang aplaus banget buat Mas Dion, buat presentasenya. Nah Mas, saya ada pertanyaan dikit sih tentang studionya Mas itu. Di studionya Mas Dion di Magnet Design, itu ada berapa orang sekarang Mas? Kalau sekarang yang on-site atau ngantor itu ada 3. Kalau ada juga yang freelance buat backup itu ada 2. Jadi tugas mereka semua itu yang mengerjakan ilustrasi? Atau ya, ada bagian-bagian khususnya? Ada bagian khususnya. Jadi kalau di Medmed itu dari pagi-pagi sesuai dengan apa ya yang mereka itu ahlinya. Jadi misalkan kayak saya misalkan kalau di anak-anak itu ada yang dari 3 ini. Jadi yang satu itu graphic design. Jadi biasanya yang kayak bikin mock-up, terus nyiapkan font, nyiapkan template, kayak gitu-gitu, mecah warna kalau misalkan untuk kaos. Terus yang 2 ini, biasanya kalau sketch itu kebanyakan masih yang ngerjakan saya. Terus yang satu ini nanti inking, jadi di outline. Yang satu lagi coloring. Berarti memang fokus ke desainnya semua, Mas Di? Ya. Ya, fokus. Ya, tapi ini awal tahun ini juga kita coba hire 1 orang lagi, tapi freelance untuk marketing. Tapi memang sebelum, maksudnya dari tahun 2014 itu ke 2022 itu kan Mas, itu kan jarak tahunnya itu agak jauh. Nah di awal-awal itu emang Mas yang bikin project sendiri atau memang Masnya langsung buat tim sendiri jadi mat-mat? Kalau dari tim itu mungkin mulainya tahun 2018. Oh, 2018. Jadi mungkin ya 4 tahun itu kan kerjaan kan juga nggak terlalu banyak ya, jadi masih ada, terus kadang 2 bulan nggak ada. Ya kayak gitulah. Tapi terus habis itu mungkin pas terakhir saya kuliah S2 itu mungkin 2016 itu mulai ada klien yang reguler. Nah itu baru mulai bisa ditata, jadi kita udah tahu kerjaannya berapa, kira-kira kalau dikerjain sendiri kan masih bisa dilempar lah istilahnya. Kalau dikerjain sendiri kita udah nggak ngatasi lah. Jadi mulai bisa dilempar, jadi ya kalau misalkan kita nggak ambil kan nanti dia pasti cari orang lain. Jadi kita ya udah diambil, tapi awalnya kita diam-diam aja, kita nggak ngomong kalau kita ngerjakannya sama tim. Tapi ya itu tadi karena kita masih cari orang baru yang stylenya juga
nggak sama sama kita ya, mungkin stylenya sama tapi pasti ada namanya tangan orang kan pasti beda. Nah itu kadang awal-awal tuh juga kita udah ngelempar tapi akhirnya nggak bisa dipakai, kita kerjain sendiri lagi. Itu dulu awal-awal kayak gitu. Emang awal-awal agak sulit banget ya Mas ya? Ya awal-awal ya, sampai sekarang pun ya kadang masih ada misalkan klien yang kita udah kerjain terus ternyata misalkan dia ngerasa ini stylenya kok nggak cocok, kayak kurang ini itu, akhirnya kadang kita kerjain ulang. Tapi sekarang udah jarang, kalau dulu masih awal-awal tuh ya sering kayak gitu. Gini Mas, apa namanya, ceritain dikit dong tentang awal-awalnya Mas itu pertama kali dapat project yang misalnya yang tingkat penghargaannya tinggi banget gitu Mas. Saya dihargain banget, mulai dari harganya dan apresiasi orangnya kayak gitu. Gimana tuh? Kalau dulu tuh awal-awalnya itu kan, kalau saya itu kan ngerjain untuk band, jadi band teman-teman sendiri. Nah terus habis itu, kalau di teman-teman sendiri itu kan ya harganya juga kadang ya cuma terima kasih, kadang cuma dikasih kaos. Nah begitu saya naikkan, itu teman-teman itu banyak yang akhirnya nggak pesen saya lagi. Nah itu akhirnya saya mulai putar otak gimana ya caranya untuk bisa ke dapat ke internasional. Ternyata awalnya itu dari, kan kita juga nggak bisa reach langsung ke mereka kan. Dulu awalnya saya punya duit 500.000, terus saya bikin Facebook page, terus mulai saya iklanin tuh di situ. Langsung direct, misalkan kita mau ke cari pasar US, mau cari ini. Akhirnya mulai dapet, tapi mungkin pas itu masih sekitar satu gambar tuh dulu mungkin $50 lah mungkin. Jadi belum, maksudnya harganya masih ya lumayan daripada di sini, tapi belum seperti yang diharapkan. Tapi mulai dari itu saya bikin-bikin, pas itu ikut lagi bikin-bikin poster film, ikut yang di Talent House itu. Tiba-tiba ada yang mesis, mau nggak ikut pameran. Jadi cuma karyanya aja yang dipamerkan. Jadi pas itu pamerannya di Inggris. Nah mulai dari situ itu kayak klien-klien tuh kayak mulai datang sendiri gitu loh. Dari situ. Jadi mulai dari situ harganya udah bisa naik ke 100, 50. Lah kira-kira. Jadi emang berat ya, kalau mau terjun di dunia ilustrasi itu emang berat ya Mas ya dari awal. Kalau sebenarnya kalau sekarang mungkin nggak seberat dulu ya kan, kalau dulu itu kita cuma punya Facebook, mungkin dulu tuh ada Mindis kan, tapi di Mindis sendiri itu persaingannya juga dari orang-orang lokal itu juga ini ketat. Jadi dulu kan yang zamannya Mindis tuh ada Tony Midi kayak gitu, terus ada siapa ya, Coki Greenway, itu kan dulu juga zamannya Mindis. Nah sementara pas mereka di Mindis itu mereka udah skillnya udah mumpuni, nah skill saya tuh masih kurang lah dulu. Jadi saya putar otak gimana caranya dapat klien tapi nggak dari Mindis ya, dapatnya itu ya awalnya emang dari kita iklan itu sih. Jadi bisa langsung kena ke kira-kira targetnya kita siapa. Sama sih kayak ini Mas, sebenarnya sama kayak kita jualan barang kan. Iya. Kita nggak bisa kalau misalkan kita jualan barang, bagus, anggaplah bagus, murah, tapi orang nggak tahu kita ada kan juga susah. Iya. Jadi ya itu, memang ya kalau sekarang mungkin bisa untuk viral itu kayak lebih gampang lah sekarang itu. Misalkan kita bikin
video Reels atau video TikTok, mungkin yang lihat udah langsung orang 3.000, 3.500, 6.000. Tapi kalau kayak dulu kan, kalau kita nggak pinter-pinter main di iklan juga, kita susah untuk menjangkau orang yang belum pernah lihat kita itu. Tapi dalam ini Mas, lebih suka mana Mas? Kerja solo player, jadi solo player, atau jadi punya tim sendiri? Kalau enjoy-nya sebenarnya, kalau ribet enggaknya ya, kalau ribet enggaknya itu sebenarnya solo player. Karena kalau solo player ya, yang di-manage kan kita sendiri. Sementara kalau misalkan kita punya tim, kita dalam satu hari itu kita pasti ada beberapa waktu yang kita harus kita fokuskan untuk misalnya lihat revisi, terus kita olah brief dari klien, terus kita kasihin ke mereka, misalnya nggak ngerti kita jelasin lagi. Kadang misalkan kerjaannya, kan kadang misalkan udah kita suruh revisi sampai 3 kali tapi nggak kena-kena, akhirnya kita yang handle revisinya, ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di total-total mungkin sehari itu kalau ngerjakan kerjaan saya sendiri, mungkin cuma 3-4 jam sebenarnya. Misalkan kita, kalau saya mungkin kantornya 8 jam, mungkin saya mungkin kerja itu cuma 3-4 jam. Sisanya itu ya itu, manage brief, ngeliatin revisi, kayak gitu-gitu. Ini memang lebih sulit mengerjakan dalam tim ya Mas ya? Tapi hasilnya kan juga lebih bisa lebih banyak gitu, maksudnya dari jumlah variatif begitu kan? Ya. Dan selain itu kalau misalkan dalam tim itu kan pasti ada yang menonjol di misalkan di coloring dia pinter banget tapi dia di sketch-nya nggak bisa. Atau misalkan yang ini bisa inking cepat tapi dia untuk pewarnaan dia nggak jago. Nah, itu bisa kita tutupin dengan dipisah-pisah orangnya. Jadi warna ke ini, terus ini ke yang si ini. Jadi hasilnya pun nanti bisa lebih maksimal. Daripada misalkan, ya mungkin kalau kita sendiri, mungkin stylenya juga sesuai dengan yang kita inginkan. Cuma mungkin untuk hasil yang lebih maksimal, mungkin bisa kayak gitu. Di sini kan banyak teman-teman umum kan Mas ya, mungkin ada yang freelancer atau ada yang mahasiswa gitu. Mau ini Mas, percaya nggak sih namanya bakat dari lahir gitu? Atau emang bakat itu udah ada atau gimana gitu? Kalau bakat dari lahir itu mungkin ada, tapi yang kalau menurutku itu konsistensi dalam kita menekuni suatu hal itu yang bisa bikin kita berhasil sih. Intinya konsisten ya Mas ya. Iya, karena temanku pun ada yang dulu pas zaman SMP atau SMA itu udah bisa gambar realis kayak gitu. Tapi ternyata dia ambil kerjaannya itu masuk kuliahnya itu kuliah ekonomi, akhirnya jadi saya pegawai bank. Akhirnya skillnya pun kan cuma mentok sampai situ. Sementara kita yang konsisten sampai sekarang ya, kita akhirnya bisa, meskipun mungkin sampai sekarang saya juga nggak bisa gambar realis, tapi akhirnya saya bisa menghasilkan di dunia ilustrasi kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau dulu SMP saya misalnya ngelihat teman saya ini pinter, jago banget nih gambar, kalau dulu saya masih nggak bisa gambar gitulah istilahnya. Tapi emang kuncinya adalah konsisten ya Mas ya. Ya, yang penting konsisten. Jadi kalau misalkan kita emang mau jadi ilustrator freelance, ya udah nggak usah daftar kerja yang lain. Jadi misalkan sepi kerjaan, ya tahan dulu lah, kita gambar dulu lah. Soalnya kalau misalnya nanti kita sekarang freelance, habis itu nanti kita nggak punya uang, bulan depan kita kerja, habis itu nanti kerja bosen kita freelance lagi, itu nggak akan apa ya,
nggak akan susah lah untuk kita misalnya ini bisa menekuni di ilustrasinya. Ini ada yang mau bertanya mas. Ini soal dari Bal DKV UM. Izin bertanya Mas Dion, langkah awal cara manage dan bentuk studio desain sendiri khususnya di bidang ilustrasi gimana? Apa sih yang sebenarnya harus dilakukan dan direncanakan terlebih dahulu? Oh ini ya, kalau karena saya awalnya memang di ilustrasi kan awalnya memang yang dapat klien saya dulu kan. Jadi misalkan mau bikin itu tadi kalau kayak dari materi yang saya bikin kan kita harus bikin pilot project dulu lah istilahnya. Kita bikin portofolio dulu. Nah karena saya ilustrator jadi awalnya dari ilustrator jadi yang bikin pilot project itu dari portofolio saya. Nah nanti klien itu kan awalnya tertarik gambar saya. Baru nanti karena kerjaan udah banyak baru bisa pelan-pelan kita bikin tim. Tapi sebenarnya pun kalau menurut saya kalaupun nggak bisa gambar itu juga bisa bikin studio sebenarnya. Cuma memang kita harus paling nggak punya taste atau bisa nangkep apa yang klien inginkan. Jadi misalkan ya kayak saya misalkan sekarang udah mau nggak pegang sama sekali gambar, dan terjemahkan dari brief ke untuk dijelasin ke teman-teman lain. Nah jadi kalau yang harus dilakukan ya sebenarnya mungkin kita paling nggak belajar dulu untuk nangkep brief dari klien. Tapi kalau misalkan kita nggak belajar gambar juga ya agak susah sih jadinya ya. Emang ini sih mas agak apa ya agak susah, dibilang susah juga enggak, dibilang gampang juga enggak. Ya kalau misalkan dipikir-pikir kalau sekarang misalkan mau enggak megang gambar sama sekali udah bisa. Tapi kalau misalkan untuk kalau dulunya kok bisa akhirnya nggak megang gambar sama sekali kan berarti harus gambar dulu apa dulunya gitu loh. Nah itu yang saya alamin sampai sekarang ya mas ya, dan teman-teman mungkin juga alamin, banyak teman-teman ilustrator itu yang gambarnya bagus cuman mereka nggak tahu mau dijual kemana ini barang-barangnya. Nah itu mungkin gimana tuh mas ngatasinnya? Ya itu kayak tadi yang ada di materi saya itu kan, jadi kita harus tahu niche marketnya itu ini mau dimarketin ke siapa. Anggaplah kita misalkan mau misalkan kita lihat nih di ilustrator-ilustrator yang lain kan sekarang gampang di Instagram tuh kita bisa lihat mereka lagi ngerjain apa. Anggaplah misalkan sekarang kan kayak di US itu lagi musim untuk yang CBD oil, yang minyak dari ganja itu kan sekarang lagi musim di sana. Iya, iya. Ya udah misalnya oh ternyata kita lihat kemasan-kemasannya nih. Kemasannya kayak gini, gambarnya kira-kira gambar misalkan gambar alien atau gambar jamur kayak gitu. Nah, kita bikin kira-kira gambar yang klien dari US yang punya yang produsen CBD oil itu kira-kira tertarik. Jadi kita bikin itu terus. Nah, nanti pada suatu saat atau misalkan kita punya budget lebih, gambar itu kita iklanin atau misalkan kita bikin konten atau reels dari situ. Biasanya dari situ paling enggak pasti ada orang tanya. Intinya tahu marketnya dulu ya mas ya, tahu targetnya siapa, nah, gitu ya? Ya, tahu targetnya siapa, kita bikin pilot project untuk di bidang itu. Nanti biasanya kalau dari logaritmanya Instagram tuh pasti nggak tahu gimana, nanti pasti ada yang nyangkut lah gitu. Yang saya alami itu biasanya kayak gitu.
Iya sih, emang banyak kesulitan terbesarnya ilustrator itu di situ, Mas, penjualannya. Ya kalau orang jualan tuh emang gimana-gimana kita harus punya budget untuk marketing. Ternyata yang harusnya saya pelajari disiapin ya, Mas ya. Iya, karena kayak kalau di studio saya sendiri misalkan ada sisa apa, ada bulan-bulan tertentu itu yang emang ordernya itu sepi banget. Nah itu kan berarti kita gimana caranya biar nggak sepi, berarti di beberapa bulan sebelum bulan itu kan kita harus iklan, harus naikin traffic, kayak gitu. Akhirnya ya kita nggak pure jadi seniman aja, kita juga harus malah lebih ke kayak orang jualan ya, pengusaha lah istilahnya. Ada nilai bisnisnya juga ya. Ya, tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya emang skillnya jago banget itu udah kayaknya klien pasti datang sendiri. Apalagi kalau sekarang kan zamannya NFT itu, kalau emang stylenya unik terus emang dia emang bisa berkomunitas di NFT-nya mungkin juga bisa kejual lah. Sekarang kan banyak kayak yang tiba-tiba dulu nggak ada suaranya, nggak ada yang tahu siapa tiba-tiba, tapi di misalkan di NFT misalnya di Tezos dia kenceng kayak gitu kan juga banyak sekarang. Di ilustrator ya kita harus ya mungkin 50-50 lah idealisnya. Jadi idealis kita itu cuma ada di stylenya aja, tapi kalau misalkan kita mau ngerjakan apa kita juga nggak bisa milih gitu loh. Tapi ya style itu penting karena ya yang untuk bedain kita sama yang lain, terus misalkan biar kita stand out dari persaingan-persaingan yang diesel sama ilustrator itu, kita juga harus punya style yang ini sih. Tapi sekarang itu style juga susah karena apa ya? Karena sosial media itu sekarang nggak ada yang original gitu loh. Pasti kita punya style itu juga niru yang ini, atau misalkan style kita ditiru yang ini. Jadi menurutku sekarang ya nggak ada yang 100% original juga sih, kecuali emang unik banget orangnya. Ya, nah, kita kan udah ngomongin tentang style gitu kan, Mas. Gimana sih caranya, Mas, buat nentuin style kita sendiri gitu, biar terkesan kalau orang yang lihat gambar kita, oh iya udah tahu nih gambarnya siapa, gambarnya gimana tuh caranya, Mas? Itu ya juga ya proses ya kalau itu ya, karena kan awalnya kan harus yang kita nyaman dulu kan, style itu. Jadi dulu kalau pengalaman saya dulu udah nyobain, jadi misalkan dulu musimnya ini yang laku yang gambarnya stippling, ikut stippling. Habis itu yang laku gambarnya yang pakai ornamen-ornamen kayak Tony Midi gitu, nyoba kayak Tony Midi, tapi ternyata kayak nggak nyaman gitu. Saya lebih nyaman mungkin ya style yang warnanya mungkin tabrakan kayak gitu. Nah dari situ ternyata kok ada klien yang emang suka sama gambar saya dan dia kayak menghargai style itu ya. Akhirnya ya karena kebetulan ada kerjaan dan uang yang ngalirnya di style itu terus, ya akhirnya sampai sekarang ya stylenya sama, dan anak-anak di kantor pun akhirnya mau nggak mau pas masuk kadang stylenya nggak kayak gitu, akhirnya kebawa stylenya kayak gitu. Berarti intinya style itu akan datang kalau kita tetap konsisten gitu, Mas ya? Ya konsisten sampai kita ketemu jalannya dapat klien itu tadi. Iya. Kan kalau udah dapat klien kita kepaksa untuk sama terus kayak gitu kan, karena dia udah istilahnya dia pesan karena dia senang sama gambar yang itu kayak gitu loh. Nah, kita kan tadi udah ngomongin tentang style nih, Mas.
Nah, kita tahu kan sekarang dunia internet udah luas banget, udah nggak bisa kebendung kan. Nah, gimana tuh caranya menurut Mas ya tentang hak cipta dan bagaimana sih tentang pendapat Mas Dion tentang ilustrator yang ngikutin stylenya ilustrator lain gitu? Kalau menurut saya, kalau ngikutin style atau misalnya ngambil warna, ngambil apa ya, konsep gambar mungkin bahkan, itu mungkin udah nggak bisa dihindari, pasti ya akan ada yang kayak gitu. Dan maksudnya sekarang mungkin udah nggak bisa dibilang ya memang kita nyontek, tapi kalau dari warna sama tapi gambarnya mungkin beda juga kan, ya kita mau bilang apa kan, mungkin ya udah beda lah istilahnya. Kecuali kalau mungkin dari warna sama atau mungkin warnanya beda tapi dari bentuk, misalkan kita tempelkan layer sama layer gini kira-kira sama, ya udah, itu udah plagiat sih kalau menurutku. Tapi kalau mungkin masih konsepnya hampir-hampir sama, itu udah nggak bisa kita hindari kalau sekarang. Intinya apalagi gak, karena dia 100% sama ya. Ya mungkin 60% lah kira-kira. Masih bisa ditolerir lah kayak gitu. Karena pun kadang sekarang itu kayak misalkan kemarin yang booming itu NFT yang Bored Ape itu misalkan. Nah setelah itu laku kan masih semua ngikut kayak gitu. Ya. Nah kita mau ngomong apa kan, kita nggak. Ya memang itu niru, tapi kita nggak bisa ngomong itu plagiat juga kan. Kadang cuma hampir sama, cuma mungkin miring ke kanan, miring ke kiri, mulutnya beda. Bahkan ada yang sama persis juga nggak sampai diklaim sama dia kan, kalau itu plagiat. Jadi mungkin sekarang udah abu-abu banget lah kayak gitu. Tapi emang susah juga sih Mas, kalau kita mau batasin orang untuk berkreasi juga kan susah juga. Ya, contoh kayak ilustratornya yang mau ngikutin ilustrator ini, kan susah juga. Kecuali lebih terinspirasi gitu kan. Mungkin ya, kalau ditempelkan misalkan emang sama, ditempelkan sama persis, ya udah itu udah nggak bisa ngelak lah kalau begitu mau kayak. Soalnya saya sendiri pun dulu belajarnya juga ngikutin stylenya ini, stylenya itu, udah saya cobain gitu loh. Bahkan dulu pernah saya tuh kepingin kayak God Machine, dulu kan ada ilustrator tuh God Machine tuh. Saya niruin tuh gambarnya, niruin sampai persis sama banget. Terus God Machine-nya dia bilang, wah plagiat ini katanya gitu. Karena sampai maksudnya orang ngelihat itu langsung, oh ini God Machine nih, ternyata bukan God Machine, kayak gitu. Itu gimana ceritanya? Kayaknya seru tuh. Ya, jadi pas itu ada kerjaan, kliennya emang minta stylenya kayak God Machine, kayak gitu. Kan dulu saya belum punya style yang paten gitulah kayak sekarang. Akhirnya saya niruin tuh tengkorak. Dan itu nggak ngetris sebenarnya. Cuma saya tiruin bentuk tengkoraknya, bentuk tangannya, terus gitu saya upload di sosial media, dia minta itu di take down. Tapi nggak sampai ke pidana kan Mas? Nggak, sampai yang kotnya sendiri minta di take down. Nah, saya itu kalau pas itu saya cuma gini, ini apa, berupa pujian apa teguran. Kalau pujian kan mungkin kita bisa mirip banget nih sampai yang punya style sampai terganggu kayak gitu kan. Nah itu dia teman-teman, harus diperhatikan coy, copy mintingnya atau hak ciptanya jangan sampai sama persis, paling tidak minimal 60% ya Mas ya, maksimal 60%. Itu udah urgent banget kayaknya Mas ya, kalau 60%. Ya terus kalau pose itu ya nggak, jangan ngetris lah, kayak misalkan gambarnya orang terus ditris, itu pasti udah kena lah, itu mau warnanya diganti kayak gimana pun pasti kena lah kalau itu paling penting sih buat teman-teman ilustrator siapapun Anda, tolong diperhatikan itu.
Kalau ngetik udah susah, maksudnya mau mau ngeles-ngeles kayak gimana pun kalau pas ditempelkan garisnya sama udah nggak bisa ini. Iya, apalagi sekarang dunia media sosial udah luas banget kan, Mas. Lebih lebih sangar ini apa namanya? Sanksi sosialnya ketimbang sanksi ini. Ya mungkin sanksi hukum nggak terlalu sih. Terlalu ya. Cuma sanksi sosialnya aja ya, Mas. Iya, mungkin ya. Iya, jadinya kan dipandang gimana sama orang. Ah, iya. Tapi pernah nggak sih, Mas, ada karyanya yang dicuri gitu atau dicopy sama orang? Kalau dicuri untuk dicetak pernah, tapi kalau misalkan di trace ulang nggak pernah sih. Kalau dicuri pernah pasti sama ada orang Australia itu lah, cuma diganti tulisannya aja, terus dia dia jual-jualin di Facebooknya itu pernah. Terus juga ada yang lokal dulu itu dia gambarnya ilustrator-ilustrator itu langsung dijual di Shopee juga ada. Ada dulu kayak gitu. Pakai juga. Ini Mas ada yang mau nanya lagi Mas dari Onet. Bang, ini pertanyaan spesifik dan sangat fundamental bagi ilustrator. Berapa lama tekun belajar anatominya, Bang? Bang. Kalau tekun belajar anatomi itu dulu itu mungkin 2 tahunan ya, tapi ternyata saya menemukan cara yang lebih cepat. Gimana tuh, Mas? Boleh share screen ya? Screen boleh, 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 boleh. Jadi kalau ini kan saya pakai Clip Studio ini. Iya. Kalau di Clip Studio ini dia punya plugin. Jadi ini dia punya plugin-nya itu ada 3D. Iya. Ya, kita tinggal taruh gini, geser-geser. Kita mau cari bentuknya gimana. Misalkan bentuk badannya, kita bikin gede, kepalanya kita kecilin, kita besarin. Ayo teman-teman, catat nama aplikasinya. Ini bagus banget. Iya, tapi tetap kita harus tetap harus belajar ininya sih, bentuk-bentuk badannya. Karena kan anggaplah misalkan kayak gini. Ini kalau misalnya kita trace secara langsung di trace aja pasti bentuknya aneh. Iya. Karena misalkan ini misalkan bahu ya. Kita juga harus hafal bentuknya juga. Ini kan karena misalkan di sini ada bisepnya di sini. Ini ada tangannya. Terus definisi ototnya kan juga kalau misalkan kita enggak paling enggak kita mungkin belajar juga tapi mungkin akan mempercepat belajarnya kalau kita pakai ini sih menurutku. Kayak gini. Ini lebih mempermudah ya, Mas ya. Mempermudah lah. Soalnya kalau di Medmed sendiri ada sih yang nge-sket itu ini saya stop share dulu. Di Medmed itu ada yang emang dulunya kerjanya di komik. Dia mungkin bisa cepat ngerjainnya kayak misalkan untuk bikin pose itu dia cepat banget. Tapi kalau kayak aku sendiri kalau misalkan udah pose yang aneh-aneh itu emang lebih mudah kalau kita ada alat bantu kayak itu tadi. Tapi dalam proses berkaryanya Mas itu dalam buat ilustrasi gimana tuh? Mas tahapannya? Atau Mas bikin konsepnya dulu atau gimana? Share screen lagi aja ya. Nah, kalau dari saya sendiri sih
biasanya kan dapat brief dari klien itu sederhana banget, kayak misalkan mana ya, ini kayak ini tuh misal dia itu sebenarnya cuma gini aja sih briefnya, kayak yang ini bahasa Inggris ini. Kalau orang luar tuh kebanyakan dia nyerahkan itu ke kita, udahlah terserah yang penting bagus kayak gitu. Cuma kalau misalkan kita udah kerjain dengan konsep yang sama berkali-kali, pasti kita akan susah untuk cari apa diferensiasinya. Nah akhirnya ya kita harus olah lagi, kayak ini harus diolah sendiri. Nah dari sini misalkan kita mau coba yang tadi ya. Ini misalnya kita mau coba rokok. Ini. Misalkan kayak gini. Ini masih kaku ya maksudnya. Kayak gini. Nah, terus dari sini terus kita oleh-oleh, misalkan ini dia duduk di kursi, misalkan kayak duduk di sofa. Terus tadi kan minta ada di meja, ada Jägermeister, misalkan kita kasih di sini. Misalkan kalau judi itu apa ya, ada uang-uangnya di sini. Ini di sini ada tulisannya tadi, Gentleman's Club itu kan. Ini habis itu biasanya sih kalau saya satu tap buka clip, satu tap buka Pinterest sih. Sekarang kita mau cari kasino. Ini kan kita udah bisa ambil elemen dari sini. Ini misalkan ada mesin ini. Mas, sambil masnya lanjutin gambar, ada yang mau nanya ini, Mas. Ya. Nah, ini dari Alul di Cafe. Izin bertanya, Mas Dion, saya baru tertarik dengan ilustrasi, tapi saya tidak bisa gambar realis sama sekali. Kira-kira cocoknya masuk ke pasar ilustrasi apa, Kak? Kalau nggak bisa gambar realis, ya sebenarnya meskipun nggak dipaksain gambar realis juga bisa, karena sekarang juga banyak ya, misalnya kita mau gambar anak-anak atau gambar yang emang yang full kartun gitu kan juga ada. Kayak kemarin ada NFT yang lumayan kenceng tapi gambarnya kartun banget, itu kan orang Indonesia yang bikin, yang Karafuru NFT itu, tahu nggak? Iya, tahu. Nah, kayak gitu kan saya nggak tahu, Mas. Nggak realis, mungkin bisa dikasih itu ya, Karafuru NFT. Nah, teman-teman yang nggak tahu, kan, Mas. Nah, itu dia. Sebenarnya ada banyak cara sih, Mas, ya. Iya. Yang penting konsisten aja dengan style yang teman-teman sukai. Nah, ini mungkin untuk kostumnya saya cari hipster. Nah, yang belum tahu, yang pada belum tahu, Mas Dion juga ini selain ilustrator, dia Mas Dion juga ini seorang vokalis band, Mas. Gitu ya? Ya. Bandnya masih jalan, Mas? Ya ini jalan-jalan enggak. Hidup sekan mati juga tak mau. Tapi
menurut Mas Dian, musik yang sering didengarkan itu ngaruh nggak sih sama gambar kita? Ngaruhnya ngaruh banget Mas kalau saya, karena dulu awalnya kan saya emang suka musik, kayak dulu suka musik punk, musik metal. Akhirnya kan dulu kita suka beli kaos atau misalkan kita lihat per CD band-band itu, akhirnya kan kita pengen gambar kayak gitu. Dulu masih nggak mikir laku nggaknya, yang penting dulu kan ya karena kita suka itu, kita pingin kayak bikin fan artnya lah untuk itu, kayak gitu. Akhirnya ya lagu itu berpengaruh banget ya sama style kita yang sering didengarin gitu. Kalau sekarang mungkin enggak, tapi kalau dulu awal-awal iya. Ya, jadi kalau pakai si Clip Studio ini kan untuk hidung muka dia juga udah ada kayak guide-nya gitu ya. Jadi mungkin soalnya ini mempermudah juga sih. Mas kalau biasanya masnya gambar ini biasa ini enggak kena yang namanya art block gitu? Kalau sekarang udah enggak bisa art block Mas, soalnya kita udah kena deadline, enggak bisa ini sama sekali. Tapi kalau misalkan saya mau gambar untuk kayak kemarin mau bikin NFT itu ya, itu sampai kadang 2 minggu itu enggak nemu mau gambar apa. Nah, gimana tuh caranya Mas ngatasinnya? Pasti teman-teman banyak juga yang enggak gitu. Ya, ngatasinya ya kita jangan buka Instagram. Sebenarnya jangan buka Instagram, karena kalau kita buka Instagram terus kita lihat gambar-gambarnya teman-teman yang lain gitu, kita malah kayak minder, kayak kita jadi punya anxiety gitu. Akhirnya malah kita enggak gambar-gambar akhirnya. Semakin art block lah istilahnya. Berarti kalau kita up blog gitu Mas, nggak usah lihat ini ya, media sosial gitu ya? Nggak usah. Ini saya aja sekarang itu, dari awal tahun itu, yang pegang sosial media udah bukan saya sendiri. Karena kalau saya buka gambar itu malah nggak jalan, nggak bisa gambar malahan. Karena ngelihat teman-teman udah, ya kita nggak tahu ya maksudnya, sebenarnya kerjaan mereka itu lebih banyak atau enggak daripada kita. Tapi kalau misalkan yang mereka uploadnya lebih sering gitu, kayak kita jadi minder. Akhirnya kita ya malah enggak ngerjain apa-apa karena ya minder itu tadi. Nah, ini tips buat teman-teman nih, buat yang sering menghadapi namanya adblock, yang enggak tahu ngapa-ngapain, jangan buka Instagram. Itu udah kayak ini ya, kayak buta apa, kayak istilahnya kayak lingkaran setan lah kalau udah buka Instagram itu. Instagram Madman itu malah kayak stres gitu sebenarnya. Iya benar. Saya bikin Instagram yang personal itu untuk ya yang saya nggak ngefollow desainer lain, nggak ngefollow artis lain gitulah. Jadi masih bisa apa ya? Ya lihat sosial media tapi nggak ngerasa minder. Ini tips banget yang berharga nih buat teman-teman yang sering menghadapi art block gitu. Nah, ada lagi yang Mas mau nanya nih Mas. Dari Tezar Charismater. Mas Dion, sharing dong pengalaman NFT-nya. Selama ini sama sekali ya. Karena ternyata buat NFT itu bukan melulu cuma gambarnya. Jadi kalau yang kayak kemarin itu pernah nyoba kita bikin yang kayak collectible itu. Tapi ternyata kalau yang collectible itu dia tim marketingnya sama tim untuk
manage komunitasnya dia harus benar-benar solid. Sementara kalau di kita kan belum ada tim untuk itu. Jadi apa ya, kayak kita udah bikin Discord, misalnya kita di Twitter juga promo, tapi kayak orang nggak ada yang masuk. Kemudian juga kan kita butuh dana untuk misalkan bangun websitenya, bangun untuk wallet kodenya, terus keamanannya juga kan kita harus pikirkan itu. Soalnya kan kemarin juga banyak yang apa habis beli terus ternyata walletnya dihack, itu kan banyak. Iya, banyak banget guys. Banyak banget kan itu kasusnya. Akhirnya kita cuma kemarin ngelayani kalau ada yang mau bikin. Jadi kita kayak istilahnya beli putus lah. Terus ini jadi kreatornya doang ya, Mas? Iya, jadi kreatornya doang. Tapi ya itu juga enggak terlalu kenceng. Terus saya coba lagi ini sekarang lagi nyoba. Kemarin kan mainnya di ETH. Kalau di ETH itu kan uang yang buat kasminnya aja udah berapa pas itu kan. Yeah. Sementara karyanya belum tentu laku gitu loh. Iya. Yeah. Lebih banyak modalnya yang keluar ya, Mas ya. Yang keluar. Belum tentu laku. Kayak, sekali upload kan kayak berapa ya? 1,5 mungkin ya. Iya. Yeah. Kalau di itu kalau OpenSea ya kayak kali ini, Mas ya. Iya, OpenSea. Yeah, kalau di WJKT itu dia nggak pakai Ethereum kan? Nggak pakai Tezos, itu kan nggak sampai $1 lah, itu berapa lah, yeah, nggak ada. Nah ini kita dari dua bulan lalu ini kita udah mulai nyoba main di itu, di object.com itu, tapi ini masih belum jalan juga, karena saya kan nggak mau jual karya dengan harga satu tezos kan cuma 42.000 ya, Mas ya? Iya. Ininya begini dulu. Saya jualnya itu masih 3 tezos, 5 tezos. Itu juga penjualannya masih yang beli aja belum ada gitu loh istilahnya. Ya, buat teman-teman yang belum tahu NFT itu apa, NFT itu non-fungible token. Itu semacam aset ya, Mas ya. Aset digital ya, yang bisa dijual belikan, tapi bukan jadi barang tukar ya. Jadi kita semacam punya apa copyright untuk itu ya. Nah, ngomongin tentang NFT nih, Mas ya. Menurut ya, Mas gimana tuh tentang hak ciptanya dengan smart contract gitu? Apakah itu bisa jadi bahan alternatif buat teman-teman ilustrator ngamanin karyanya biar nggak dijiplak atau gimana? Mungkin bukan buat dijiplak ya, tapi mungkin anggaplah kita sekarang mau jalan yang licensing itu. Nah sebenarnya kalau untuk licensing menurutku itu masuk banget kalau kita misalnya pakai NFT. Jadi misalkan pemegang NFT itu jadi punya hak cipta terhadap gambar kita tadi. Jadi misalkan nanti mau disewakan ke orang lain atau misalkan dia mau cetak kaos sendiri dengan gambar itu, atau misalkan dia mau bikin apapun lah. Yeah. Jadi mempermudah ya, Mas ya? Untuk mempermudah karena kan kita juga udah tahu siapa sekarang yang lagi pegang, terus habis itu dipakai untuk apa, itu kita bisa nge-track. Kan kemarin juga ada yang punya Bored Ape itu, dia salah satu yang punya Bored Ape itu, dia bikin restoran yang logonya itu pakai Bored Ape itu tadi. Ini tips juga lagi nih dari Mas Dian ke teman-teman yang kesulitan untuk ngurusin hak cipta buat karyanya, bisa dimasukin di NFT. Karena di NFT itu ada yang namanya smart contract. Nah, smart contract itu semacam sertifikat digital yang teman-teman bisa tahu siapa yang beli dan siapa yang pegang gitu. Ada lagi, Mas, yang nanya, Mas? Ada lagi, Mas. Dari Maria Ulfa. Izin bertanya, Mas Dion. Kan di sesi-sesi sebelumnya, itu kan kita belajar ikon, logo, tipografi.
Nah, yang membedakan ilustrasi dan logo dan ikon itu apa ya, Mas? Mengingat hal-hal tersebut saling berkaitan atau bisa dibilang berbentuk gambar semua? Kalau menurutku, kalau logo sama ikon itu kan kita sekilas lihat aja. Maksudnya kita sekilas lihat sudah harus tahu artinya apa. Kalau ilustrasi itu menurutku malah sebisa mungkin kita membuat orang itu berlama-lama ngelihat gambar itu. Jadi maksudnya kalau ada detailnya, jadi dia ngeliat, oh ternyata di sini ada detail ini, ada warna ini. Jadi dia malah kebalikannya, kalau misalnya di icon itu kita menyederhanakan suatu makna, kalau di ilustrasi itu dari makna kita lebih-lebihkan kalau bisa, sehingga orang betah ngelihat gambar kita terus gitu loh. Iya, iya benar. Tapi kalau mungkin kalau kayak gitu. Dari Google Translate, dari Google ya, ilustrasi itu kan sebagai hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik gambar, lukis, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang menanamkan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud dari para bentuk. Mungkin lebih jelasnya kayak gitu ya, Mas ya. Iya. Jadi mungkin bisa dibilang satu kesatuan, bukan hampir satu kesatuan, tapi beda ya, Mas ya. Antara mungkin ilustrasi. Icon itu juga ilustrasi sih sebenarnya. Nah, cuman pemaknaannya lebih spesifik, agak beda ya kayaknya, Mas ya. Mungkin pemaknaannya cuma kalau yang icon ya bisa mungkin kita ngelihat sekilas sudah tahu artinya, maknanya. Di NFT gimana, Mas, pasarnya menurut Masnya? Oke nggak buat ilustrator yang baru? Sebenarnya kalau untuk yang belum punya klien, menurutku lebih oke NFT itu. Karena kan kita punya waktu yang banyak untuk eksplor gambar. Tiap hari kita bisa gambar sesuka hati lah. Nggak ada batasan dari klien. Itu sebenarnya kalau untuk yang baru mulai, malah mending langsung fokus ke NFT aja. Kita kalau bisa upload tiap hari kan bisa kita lebih konsisten, mungkin akan ya lebih menarik ke kolektor ya. Tapi mungkin sekarang itu juga kita harus kayak berkomunitas gitu loh, Mas. Yeah. NFT itu. Dan NFT kan memang basicnya dari ini ya, Mas, komunitas ya. Iya, yeah, jadi kita harus ikut apa kayak di Twitter itu kayak ikut space-nya orang, kita ikut diskusi, harus aktif gitulah. Nah, itu kadang saya yang enggak apa ya, kayak malas gitu loh. Nah, jika teman-teman ada yang mau nanya lagi, boleh-boleh langsung. Nanyanya bebas ya. Terserah mau nanya apa, tapi seputar ilustrasi, jangan ke pribadinya. Kalau saya lihat dari profilnya Mas Dian ya, kebanyakan Mas Dian ini ya, dapat proyeknya di virtual digital ya, Mas ya? Dari digital gitu. Maksudnya, oh dari sosial media ya? Ah, dari sosial media. Iya, kebanyakan itu, Mas. Karena kalau sebenarnya saya tuh agak-agak alergi kalau ada orang misalkan mau bikin ilustrasi terus ngajak ketemu itu, saya kayak, waduh. Soalnya sering-sering dari pengalaman saya itu kalau udah ngajak ketemu itu pasti ujung-ujungnya itu revisinya lama, habis itu ruwet gitulah. Jadi mau revisi minta ketemu dulu, dia kayak nggak bisa jelaskan apa maunya. Kecuali memang maksudnya mau order dengan jumlah yang besar atau saya mau tanda tangan kontrak gitu, mungkin nggak masalah. Tapi kalau kadang misalkan saya tanya mau pesan apa, mau pesan kaos berapa, satu desain, boleh nggak ketemu? Nah, itu kadang saya, wah ini biasanya ini nih, tanda-tanda. Keributan yang bertambah. Iya. Nggak bisa dipungkiri juga ya, Mas ya, kalau misalnya kita jualannya digital, itu kan banyak banget juga ya, tentang apa ya namanya, kayak penipuan atau scam-scam gitu, Mas.
Apalagi di Fiverr kan. Itu gimana Mas? Cara ngatasinnya? Skem yang kayak gimana? Kalau di Fiverr itu emang sebisa mungkin kayak, kita belum order, kita jangan kirim apapun. Kan kadang ada orang, misalkan biasanya orang India-India itu minta skate dulu lah, nanti kalau skate-nya oke baru saya order. Nah itu udah ya most likely pasti nggak akan order, kecuali dia emang udah pernah order ke kita, mungkin kita bisa kasih service lebih ya untuk returning customer. Tapi kalau misalkan dia belum udah minta kayak gitu, menurut pengalaman dulu pernah ada skate-nya diambil tapi dikerjain ke orang lain yang harganya di bawah kita. Jadi ya kalau di Fiverr emang ya protokolnya kan emang harus pesan dulu baru kita kerjain. Kalau misalkan kita nyalahin itu ya resiko ditanggung penumpang sebenarnya ya. Bukan cuma di Fiverr juga sih Mas, banyak banget apalagi kalau di ini ya, dunia digital gitu, order-order digital itu pasti banyak banget yang scam-scam kayak gitu ya Mas. Banyak sih, tapi kalau dulu saya sering ya, maksudnya sampai sekarang pun masih ada. Jadi kalau sekarang itu sebelum pesen atau sebelum kita diskusi masalah karyanya, pasti saya minta di depan itu DP 50% dulu. Minta karena DP ya dulu. Ada pengalaman juga dulu kita udah pitching idenya, kita mau bikin gini gitu, ternyata ide kita dipakai tapi untuk di order ke ilustrator yang lain. Itu juga ada yang pernah kayak gitu. Kalau kasus belakangan ini ya itu, jadi orang yang pesen tuh mungkin kan clothingnya itu mungkin setelah dia pesan beberapa itu mungkin nggak, dia mungkin marketingnya jelek atau gimana, atau mungkin desainnya nggak, mungkin desain dari saya mungkin ternyata di marketnya dia nggak laku. Dia udah order, udah DP, tapi pas gambarnya udah selesai dia nggak mau ambil. Itu juga sering kayak gitu. Kemarin macet berapa kerjaan kayak gitu. Cara ngatasinnya minta DP di depan dulu kayaknya Mas. Ya, minta DP di depan. Paling enggak kan kalau minta DP di depan kita enggak nol-nol banget nih. Nah itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau terjun di dunia ilustrasi harus tahu itu juga. Tentang scam-scam gitu, apalagi di dunia digital ya. Iya, karena ya, sebenarnya posisinya sama-sama sih. Kan dia juga mau naruh uang di kita, kan juga kita mungkin bisa aja lari kan. Tapi ya paling enggak kan kita meminimalisir kerugian di pihak kitanya. Kayak gitu sih. Ada yang mau bertanya lagi? Oh ini ada Mas. Oh banyak yang nanya Mas. Tadi aplikasi buat anatomi apa ya Mas? Clip Studio. Nah, itu teman-teman Clip Studio. Ada lagi Mas yang nanya dari Muhammad Yusuf ya. Mas Dion, lebih enakan pakai pen tab atau pen display seperti Wacom, Cintiq atau Procreate di iPad? Kalau buat ilustrasi untuk feel-nya lebih dapat di mana Mas Dion? Kalau itu tergantung tablet yang dipakai juga sih. Kalau misalkan, kalau dulu saya pakainya Wacom Intuos itu sama Genius. Wacom Intuos itu sebenarnya enak kalau layar yang dipakai juga enak. Jadi misalkan dulu kan saya pakai layarnya tabung, jadi ya di mata sakit banget itu dulu. Dan warnanya nggak bisa akurat karena kan ikut warna di layar. Dan kita butuh waktu untuk penyesuaian kan, kalau misalkan dari kan tangan sama mata kan ngelihatnya nggak barengan, mata di layar, tangan di tab. Tapi kalau lebih enak sih emang pakai ini pen display ya, kayak iPad, Cintiq itu mungkin lebih
kayak enak, kita lebih cepat lah untuk adaptasinya. Dan juga dari warna itu, kalau kayak Wacom, kayak iPad itu udah warnanya kira-kira gamutnya 75% ke atas lah itu. Kalau pakai layar biasa kan kadang pas kita gambar kayak pucat, kita naikin saturasinya, ternyata pas dicetak saturasinya kelebihan, atau misalnya kita masukin HP, saturasinya kayak kelebihan. Kalau sementara ini saya pakai iPad itu sih paling enak, karena bisa ya bisa dibawa kemana-mana, terus dia juga istilahnya pakai, nggak usah bawa laptop kemana-mana, udah bisa lah mengerjakan pakai itu. Yang penting lebih nyamannya di mana ya Mas ya? Iya, tapi kalau rekomen sih tergantung udah punya komputer apa belum gitu loh, terus budgetnya berapa. Sesuaikan sama kantong juga. Ya, kalau udah punya komputer mungkin punya budget kayak 4 juta mungkin bisa beli XP Pen, itu 4 juta yang pen display dapat itu. Kita mau curhat-curhat dikit gini Mas. Masnya ini freelance ilustrator yang ini ya. Full banget nih Mas ya. Enggak ada kerjaan lain selain itu. Kenapa? Selain jadi ilustrator, nggak ada kerjaan lain, Mas? Selain jadi ilustrator, ya nggak ada ya kerjaan. Ambil gambar aja, Mas. Misalnya ya ilustrator aja, Mas. Nggak ada. Cuma tapi, mungkin saya pingin punya ini, cita-citanya punya usaha di bidang retail mungkin. Iya. Karena ya kalau kita nggak bisa ngandalkan satu inilah, satu tempat untuk cari rezeki lah, kan kita nggak tahu ya tangan ini dapat gambar sampai kapan, kadang mikirnya gitu. Tapi pernah nggak sih Mas dapat tanggapan buruk sama orang-orang di sekitar tentang apain sih gambar mulu terus itu aja tuh gambarnya? Dulu Mas masih di rumah itu ya sering lah kayak gitu. Dulu pernah itu kayak ibuku sendiri tuh bilang, ngapain sih nge-game tiap hari, padahal enggak game. Tiap hari ya gambar di komputer. Terus kan dulu suka sempat akhirnya terus S2 itu, terus habis S2 itu malah tiap hari suruh daftar dosen kayak gitu kan. Terus ya dulu S2 itu emang maksudnya saya juga setengahnya ya pelarian lah. Pelarian karena ini biar bisa keluar rumah aja sebenarnya. Lanjutin aja Mas ininya, live drawingnya, biar teman-teman ini. Tapi ini Mas, ini semenjak akhirnya bikin kantor itu, pokoknya kita nggak ngerjakan di rumah. Itu sih udah ini sih nggak ada sih, jadi yang ngomongnya ya kerja aja. Secara ininya Mas ya, untuk mempraktisi hal-hal omongan-omongannya gitu ya. Ini ya, teman-teman yang mau bertanya langsung saja ke kolom chat, atau kalau mau ngobrol langsung sama Mas Joni juga bisa. Nah, ada lagi Mas yang mau nanya dari Maria Ulfa. Oh iya Mas Dion, kira-kira apa aja yang bisa bikin ilustrasi kita kuat atau kaya? Kuat Elen atau kaya itu sebenarnya kalau sekarang itu cuma masalah referensi aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau nggak ada lagi, cuma referensi aja. Jadi misalkan kayak warna, kita cari referensi. Misalkan warna dari film, kayak gitu, itu juga bisa. Misalnya objek. Objek itu kan kita sekarang juga bisa cari. Ini misalnya kita, kalau saya suruh bayangin nih, suruh bikin sofa. Kalau tanpa kita ngelihat gambar sofa kayak gini, juga susah, Mas. Jadi memang maksudnya, emang referensi itu sekarang
kalau pengen kaya ya referensi nomor satu. Intinya semakin referensinya bagus, itu kayaknya akan nular ya mas ke pengkaryaannya kita. Iya sih. Karena kalau referensinya kita bagus ya, nanti kan kita mau gambar setelahnya itu kita kan jadi punya, misalnya kita mau gambar anggaplah naga misalkan, misalkan kita awal kan pasti kita niru. Nanti lama kelamaan kita kalau ada mau gambar naga lagi kita pasti udah hafal lah paling enggak mukanya gimana, ininya gimana. Ini ada pertanyaan lagi mas dari Onet. Kerja sama brand sudah bang? Contoh yang lagi banyak pakai ilustrasi itu Gojek, media alternatif. Oh, brand kayak gitu kayaknya belum sih. Tapi yang kemarin ini yang lagi lumayan itu berapa yang repeat order itu sih ini brandnya Tretan Muslim itu. Yang brand sarungnya itu ya mas? Ya itu kemarin udah berapa kali order ya? 2-3 kali. Yang Sobat Gurun ya? Iya Sobat Gurun. Terus ini kayaknya mau collab sama apa kayak superhero Indonesia gitu. Tapi briefnya belum masuk. Itu sih yang lagi, maksudnya kalau brand, maksudnya aku nggak ngerti kalau maksudnya brand itu yang semua juga brand gitu, maksudnya mau clothing yang kecil-kecil juga ya brand juga sih itu. Yang dimaksud brand itu yang kayak gimana? Ada ini, ada pertanyaan saya lagi mas. Tapi harus dipilih satu ya mas ya? Ya. Menurut masnya bagusan mana, punya skill yang bagus atau punya koneksi yang bagus? Yang banyak, yang luas maksudnya. Harus koneksi. Dipilih satu mas. Koneksi nomor satu. Koneksi ya? Koneksi. Karena kalau misalkan kita punya koneksi, ya kita dapat kerjaan dulu nih. Nanti kan bisa kita pikirin, maksudnya kita bisa cari lagi orang yang mau ngerjain itu siapa. Tapi kalau kita cuma punya skill, nggak punya koneksi itu juga ya mentok di situ-situ aja akhirnya. Susah. Yang penting punya koneksi aja dulu ya mas ya. Biarpun gambar masih ya dibilang sederhana, tapi punya koneksi yang luas itu bakalan menunjang membuat gambar jadi lebih bagus kali ya mas ya. Ya tergantung ini juga sih. Kita kalau misalkan kita mau marketnya di sosial media ya kita nggak butuh koneksi mas. Tapi kalau misalkan kita mau cari klien-klien kayak misalkan kita mau target ke pemerintahan, misalnya pemerintahan kadang punya acara jalan sehat gitu, misalkan minta nanti ada live mural apa misalkan bikin apanya identitasnya, ya kita harus punya koneksi. Tapi kalau menurutku kalau digital sih nggak harus punya koneksi mas. Yang penting ya itu tadi. Punya terus koneksi yang banyak ya. Sekarang tuh kalau akhirnya kita semua itu dituntut jadi apa ya, konten kreator ya akhirnya ya. Mau apapun itu. Misalkan sebenarnya kayak aku kan nggak terlalu suka lihat TikTok, nggak terlalu suka lihat Reels ya mas. Tapi sekarang kalau untuk menemukan, maksudnya untuk orang baru ngelihat gambar kita itu yang paling gampang itu ya di situ. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin zaman juga kan. Makanya akhirnya kayak di Instagramnya Matt itu akhirnya nggak, dulu kan cuma portofolio aja kan, cuma proses hasil jadi sekarang kita arahnya ke ya akhirnya jadi konten kreator juga akhirnya mau nggak mau kita harus ini ya mas, harus ngikutin tren juga ya. Iya sekarang kita nggak bisa menutup kayak misalnya
udah kita nggak mau main TikTok karena kita gambar, kita anak gambar itu ya ya di Instagram karena cuma upload foto itu kita nggak bisa, ya akhirnya kita harus masuk ke situ juga, ya harus kita ngeliatin video-videonya orang, kita milih-milihin lagu, ngedit video, akhirnya kita jadi konten kreator juga akhirnya. Untuk biar orang bisa kenal sama gambarnya kita gitu loh. Ini ada lagi yang mau nanya Mas, dari Bisma Yoga. Mas Dion, pertanyaan saya mungkin agak sedikit pribadi. Bagaimana cara meyakinkan keluarga kalau kita ingin terjun ke dunia ilustrasi? Apalagi di awal-awal merintis karir yang masih belum terlihat hasilnya. Nah ini menarik banget tuh Mas. Ya, ya kita kalau bisa yang pertama itu pisahkan kamar tidur sama ruang kerja. Jadi emang ya kita pokoknya keluar rumah aja dulu. Ya ngomong aja kerja dulu lah di mana gitu. Nah nanti dari situ kalau kita udah mulai punya duit, ya mau nggak mau ya kita jadi ya harus nanggung apa ya, nanggung ikut nanggung bebannya keluarga lah paling nggak. Nah itu harus kita tanya orang tua punya utang apa enggak. Kalau punya utang kita mungkin bayarin utangnya, itu pasti langsung diakuin itu pekerjaan kita. Ya teman-teman yang masih mau bertanya, mumpung kita masih ada waktu, bertanyalah sesuka teman-teman. Tapi Mas, di kita kembali ke NFT lagi nih Mas. Ini agak seru ngomongin NFT. Udah berapa banyak nih Mas karyanya laku di NFT? Belum pernah Mas, itu loh yang saya. Ya, gitu ya. Karena yang aku ngelihat kayak teman-teman itu kayak upload sold out gitu loh. Nah sementara maksudnya ya kita nyoba, kita udah bikin ya di, mungkin dia di Twitter kurang aktif, mungkin itu aja mungkin. Iya sih benar sih, sarana paling bagus promoin karya itu di Twitter ya Mas. Iya kalau untuk NFT ya sekarang di Twitter. Ya. Nah itu yang aku sebenarnya masih apa ya, belum ngerti formulanya gitu loh. Tapi mungkin, atau mungkin karena gambar NFT itu bukan anime atau manga ya. Sekarang kan kayak kalau bikin anime manga kayak cepet gitu loh ya. Semenjak ini siapa sih Benang Baja itu kenceng gitu, terus semua ngikutin bikin anime warnanya kayak gitu kan. Kalau NFT-nya Mad itu kemana, ada di sini. Ini ya Twitter ya. Ya kita lebih ke ini gambar-gambar gini sih daripada manga sih. Tapi ini belum laku sama sekali, Mas. Di OBJKT, Mas. Iya. Padahal 3 tesis doang. Ntar gue beli Mas Teh. Tapi orang lain itu jualnya 1 tesos. Kemarin Prisa itu jualan 0,8 Mas. Tapi ya Prisa kan udah punya ini ya. Followersnya mungkin juga udah banyak. Jadi mungkin kalau NFT itu kan orang kan ngelihatnya mungkin untuk jangka panjang ya. Yeah. Jadi mungkin dia emang cari orang yang kredibel untuk itu. Apapun gambarnya pasti kalau orangnya kredibel pasti laku gitu loh. Nah sekarang gimana kita membangun di Twitter itu kalau misalkan kita itu kredibel. Berarti kan kita harus bikin karya sebanyak-banyaknya dong. Karena kita mungkin nggak sepeken si Prisa itu tadi. Prisa itu kenceng loh, baru mulai itu sebulanan ini Mal. Iya, tahu-tahu bisa. Tapi di OpenSea nggak main ya Mas? Atau gimana? Kemarin main di OpenSea Mas. Tapi ini
itunya terlalu mahal, Mas. Sementara SP-nya ya. Tapi emang agak sulit juga sih jualan di OpenSea itu, Mas. Kayak di OpenSea itu mungkin emang bisa diartikan kita kayak emang di laut lepas, Mas. Iya. Karena emang banyak itu gambar di situ, mulai yang emang emang gambar bagus sampai yang sampah-sampah itu juga banyak. Apalagi yang kayak kemarin pas yang Ghazali pas apa kenceng-kencengnya awal-awal itu di OpenSea itu, kalau pas kita lihat tab new-nya itu malah macam-macam, ada yang jual kerudung, ada yang ini foto selfie, ada yang foto makanan diupload. Iya, sampai foto KTP juga ada. Foto KTP. Cuma kalau sekarang mungkin udah lebih terkurasi sih, tapi tetap aja kita saingannya tuh banyak banget. Tapi menurut Mas, NFT ini musiman gak sih? Atau cuma sekedar hype doang? Kalau menurutku, kalau dari segi projectnya mungkin ada yang musiman, Mas. Kayak kemarin itu kan banyak juga project yang naik, digoreng awal-awalnya, ini bakalan the next board ape kayak gitu kan. Kayak kemarin itu yang aku ngikutin itu Mechaverse itu dari harga berapa Ethereum, terus ternyata habis itu jeblok jadi 0,0 berapa itu sekarang. Mungkin yang collectible itu mungkin musiman, Mas, tapi kalau NFT-nya sendiri secara global sih mungkin enggak sih. Kalau tren di NFT-nya mungkin juga ada, kayak sekarang misalkan anime kemarin yang lagi kenceng kan Azuki itu. Ya. Azuki, terus ini juga mulai beberapa banyak yang masuk request ke kita itu minta bikinin NFT kayak Azuki kayak gitu. Jadi sekarang musimnya anime. Nanti yang kemarin musimnya si Ghazali, nanti nggak tahu apalagi yang itu kita kayaknya nggak bisa prediksi. Emang random banget sih pasarnya itu, Mas. Random itu, Mas. Makanya kita mau ngikutin itu. Sekarang siapa cepat dia dapat, Mas. Iya, benar. Kita udah nggak bisa, nggak ngerti lagi kita, maksudnya. Kita sekarang lagi gambar kayak gini. Terus nanti kita masih gambar ini, ternyata musimnya udah ganti lagi. Terus nanti kita ngikutin yang ini, musimnya ganti lagi. Akhirnya kita, ya kalau kita ngikutin terus mungkin ya nggak laku-laku juga ya. Terus kita sesuai dengan jalur kita aja sih menurutku. Nggak usah melulu harus kita, ya kecuali emang pingin cari uang sesaat ya. Jadi kita bisa ngikutin kayak saya sekarang musim anime, ya udah gambar anime aja terus. Nanti musim nggak tahu, misalkan nanti musim gambar tengkorak, ya gambar tengkorak, ikut-ikut itu lagi mungkin juga bisa kayak gitu sih. Yang penting harus ini aja ya, peka aja ya, Mas. Harus ya enggak maksudku itu kita maunya yang long term apa yang short term. Kalau yang short term ya. Ikutin itu aja. Tapi kalau kita long term memang kita membangun nama kita atau style kita, ya udah nggak usah ngikutin sih menurutku. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mas, dari Al Virtual. Mas Dion, misi mau tanya, kalau di ilustrasi itu ada tidak yang namanya standar gambar yang bagus? Seperti yang diketahui pengalaman aestetis setiap orang beda-beda. Kalau ada, bagaimana mengetahui sebuah karya itu layak atau tidak? Terima kasih. Ini sebenarnya nggak ada ya. Tapi kalau misalkan, anggaplah sekarang aku pemilik ini, aku buka open recruitment. Ya pasti ada standar. Standar itu ya standarku. Yang mungkin tiap orang beda. Jadi sebenarnya menurutku nggak ada standar sih untuk bagus atau enggaknya itu. Karena menurutku kalau gambarnya menurutku jelek, tapi orang itu bisa ngulangin gambar jelek itu berkali-kali, itu menurutku style sih, Mas. Kalau misalkan dia jelek sekali, biasanya bagus. Misalnya jelek lagi, bagus lagi, itu mungkin menurutku kebetulan ya.
Tapi kalau dia bisa jelek tapi konsisten, itu berarti stylenya emang gitu, Mas. Gambar jelek kalau sering diulang itu bisa bagus ya. Ya, itu namanya style, Mas. Iya. Kalau jelek tapi bisa ngulang-ulangin terus ya, itu namanya style. Nah, teman-teman kayak, ada yang mau nanya lagi? Kayak Basquiat itu kan menurutku gambarnya juga ya jelek, Mas, kalau menurutku Basquiat itu, Mas. Tapi kan dia bisa konsisten kayak jelek tapi bisa ngulangin gitu loh, Mas. Dia bisa ngulangin, dia bisa gambar benda apa dengan style jeleknya dia itu tadi. Ya jadi style. Ya, mungkin kita masih ada waktu dikit lagi. Buat teman-teman yang masih mau nanya, boleh deh bertanya. Biar kita habisin waktu malam ini dengan bertanya sama Mas Dian. Mas, aku punya pengalaman dikit, Mas, tentang NFT. Kebetulan aku juga main NFT, Mas. Oh iya? Iya. Main di ini OBJKT juga, Foundation juga. Oh, di Foundation aku belum upload sama sekali malah. Bahkan aku ini, Mas, udah kena scam, Mas. udah kena scam. Tapi udah sempat laku apa belum? Udah sempat laku. Di mana, Foundation? Foundation. Udah lumayan sih. Foundation itu lebih gampang ya lakunya apa gimana ya? Di Foundation random juga, Mas. Kan auction gitu ya modelnya. Kena scamnya, itu gimana maksudnya? Kena scamnya itu kemarin, nggak tahu juga sih lewat mana, Mas. Tapi kemarin itu saya kan nyimpen itu buat modal minting berikutnya. Tapi tahu-taunya pas saya buka walletnya itu, kok hilang? Kalau udah duitnya udah banyak itu harus punya ini, Mas. Apa? Walletnya harus pakai yang hardware itu loh. Oh, gitu ya. Yang kayak flash disk itu loh. Iya sih. Tapi kan itu namanya juga artis NFT yang baru kan, Mas. Iya. Masih ya terbatas. Kemarin tuh udah sempat laku. Laku berapa ya? 0,25. 0,25 itu berarti sekitar 200 dolaran. Sekitar kemarin tuh dapatnya sekitar 9 jutaan, Mas. Banyak juga ya. Sekarang yeah. NFT berapa ya? Ethereum kemarin itu pas drop banget sih, Mas. Ethereum-nya di angka apa ya? 40-an. 37, kalau enggak salah 37, 38 ya. Oh, 37 ya sekarang. Nah. Dulu itu aku pas minting itu masih harganya 6.300-an. Jadi kenanya dulu hampir berapa, 2 juta berapa, tekor pokoknya. Iya, tapi di OBJKT itu lumayan juga sih, Mas. Karyaku laku. Pakai harga berapa itu, Mas? Saya pakai harganya 0,5 tesos, Mas. 5 tesos, bukan 0,5 tesos. 5 tesos. Aku 3 tesos itu enggak laku-laku loh itu. Iya, random banget, Mas. Tapi aku sih termasuk yang beruntung banget sih, Mas. Soalnya itu kan kemarin itu sebelum kena scam itu, saya kan udah mulainya itu semingguan lah. Udah laku langsung tiga gambarku yang laku dengan atesos itu. Ya, itu hokinya orang beda-beda mungkin. Iya. Emang hoki-hokian sih. Tapi menurutku emang kalau kita bukan yang client base, itu untuk masuk ke NFT yang art itu lebih apa ya, lebih gampang gitu loh. Karena maksudnya mungkin kita udah kebiasa bikin gambar sesuka hati kita gitu loh. Jatuhnya kayak keseniman ya, Mas? Iya, jatuhnya lebih keseniman. Kok kayak aku tuh kalau mau mulai gambar benar-benar dari nol yang nggak ada briefnya itu kayak lama gitu, Mas. Karena udah ya beberapa tahun kita gambar, ada yang istilahnya nuntun lah. Iya benar. Ini ada yang mau nanya lagi, Mas? Muhammad Yusuf.
Mas Dion, menurut Mas gimana nih tentang perlombaan ilustrasi di mana karya kita bakal jadi hak milik si pembuat kegiatan walau bukan juara? Itu gimana, Mas? Nah, itu setengahnya scam sih sebenarnya. Karena scam itu gimana? Ya kita nggak ngerti maksudnya. Kadang akhirnya nggak ada yang menang juga, atau mungkin ada yang menang tapi yang juara satu ini dia ngelihat yang bikin lain-lain juga. Wah. Atau mungkin yang juara satu emang udah disetting gitu loh. Nggak mengerti kan, menggambar orang dari nah gimana tuh Mas, jadi gimana tuh? Mas, selama ini di Matmat Studio itu klien-kliennya dari mana, Mas? Kalau kebanyakan tuh sekarang ini, kalau yang klien tetapnya itu ya Norwegia, terus ada yang Jerman juga, tapi kalau yang lain ya ada juga yang dari Thailand juga. Kemarin sempat banyak Thailand. Terus lokal juga ada. Mana lagi ya? Yang jarang banget itu malah kayak Australia itu jarang banget. Mungkin ya Amerika, Eropa, sama Thailand sih kemarin. Emang lagi musim kemarin sempat banyak kaos-kaos Thailand itu. Yang full print itu ya, Mas? Iya, itu kemarin sempat banyak banget itu. Tapi itu juga ternyata cuma tren ya. Mungkin cuma 6 bulan lah kemarin itu kita yang itu banyak ordernya. Itu kalau boleh tahu ya Mas ya, itu rate harganya Mas itu untuk full print itu berapa Mas? Itu kenanya bolak-balik itu 400. $400? Iya. Itu sekitar 5 jutaan ya? 6,5 pokoknya itu kalau diburskan ya. Tapi buat teman-teman yang baru gitu ceritanya baru terjun di dunia ilustrasi gitu, Mas, pasar yang paling paling enak dihajar itu apa, Mas? Kayaknya sih yang aku pengen coba itu sekarang itu sih buku anak-anak sih, atau adult coloring book itu kayaknya juga lagi ada terus gitu loh dari zaman kapan itu. Tapi itu iya sih, emang banyak banget orderannya yang kayak gitu. Adult coloring book itu sekarang banyak tuh Mas, yang gambarnya maksudnya bukan gambar anak-anak gitu loh, kayak gambarnya ya lebih ke realis kayak gitu, tapi nanti cuma outline-nya aja. Yang coloring book. Nah, kita masih punya waktu dikit. Mungkin beberapa pertanyaan, ada beberapa pertanyaan buat dari teman-teman buat Mas Dion sebelum kita mengakhiri sesi ini. Jarang-jarang juga kita ketemu Mas Dion ini untuk ditanya-tanyain. Sampai jam berapa ini ya? Katanya sebelum jam 12, Mas. 10 menit lagi. 15 menit lagi. Jam 12, Mas. Iya, buat teman-teman yang penasaran sama Mas Dion sama Matmat Desain, bisa dikepoin Instagramnya, di follow, bisa lebih detail yang tahu Matmat Desain itu seperti apa, bisa di follow IG-nya.
atau di Fiverr-nya juga bisa di follow ya Mas? Fiverr nggak bisa di follow Mas. Ada yang mau nanya nih Mas dari Muhammad Khairul ya. Mas Dion, saya penasaran nih Mas Dion berkomunikasi dengan orang luar gimana soal bahasanya? Ya, kalau orang luar itu sebenarnya bahasa Inggrisnya enggak juga enggak terlalu pinter-pinter banget kan, kalau kecuali kita emang native ya kayak sama orang Inggris sama orang US mungkin bahasa Inggrisnya emang bagus, tapi kalau emang sama orang Eropa yang lain tuh pada umumnya ya mereka kan itu juga bukan bahasa utamanya mereka. Jadi mereka pokoknya ya kayak grammar itu udah enggak inilah. Udah enggak kepake lah. Jadi langsung misalkan ya bahasanya pokoknya kita sama-sama ngerti aja ya sebenarnya udah enggak apa-apa sih. Biar modal Google Translate juga enggak apa-apa ya. Gak apa-apa Google Translate juga. Kemarin aku sama orang Thailand itu pakai Google Translate terus kok malah. Yang penting tahu poin-poinnya aja sih. Ya, yang penting tahu poin-poinnya. Tapi kemarin sempat juga kerepotan karena udah di Google Translate, tapi orangnya itu yang dipengen orangnya sama yang tak tangkap itu kemarin gak ketemu gitu loh. Padahal udah pakai Google Translate. Berarti bahasa bukan kendala ya untuk komunikasi sama klien-klien luar. Ya kan ada Google Translate sekarang kan udah enak gitu loh. Mungkin ada teman-teman yang penasaran Mas soal pewarnaan Mas Dion itu kayak gimana sih? Pewarnaannya. Mungkin ya. Kalau kita sebenarnya stylenya yang utama itu ya yang kayak gini. Jadi kita mainnya kalau di teori warna itu apa kontras komplementer kalau nggak salah ya. Iya. Jadi kalau di lingkaran warna itu kita selalu ngambilnya yang sini sama sini, sini sama sini. Kayak gitu. Warnaan antara panas dan dingin ya Mas? Iya, jadi kayak ini kan kita ambilnya warna yang panasnya nih sama yang dinginnya ini. Terus kalau habis itu kalau misalkan kita sering-sering itu kita pakainya kayak pakai backlight itu loh Mas, highlightnya. Ini cahaya dari belakang, paling sering itu sih. Kayak ini, terus lagi ya. Oh ini NFT yang di OpenSea kemarin. Ini di OpenSea Mas, pakai Ethereum atau pakai ini Mas? Pakai Ethereum kemarin. Ethereum. Iya, tapi belum laku itu. Kalau ini kita ngambil warnanya malah ini semua warna yang ada di sini kayaknya kepake ini. Ini nyoba nggak ada aturan dalam pewarnaan gitu loh. Jadi kita sepengennya kita naruh warna aja kalau ini. Tapi tetap kita masih pakai ini kayak highlight dari bawah, ini cahaya dari bawah. Tapi kalau utamanya sih sebenarnya kita yang dulu dari awal saya pas masih solo sampai sekarang terus anak-anak ngerjain ya juga warnanya kayak gini ini. Meskipun kita akhirnya juga kemarin yang orang yang bagian coloring juga bisa painting sih. Ntar saya cariin yang painting ya. Ini kayak ini.
ini kemarin bikin pilot project tapi belum sempat upload. Nah, ini dia bisa pakai painting kayak gini. Kalau ini painting-nya, terus kalau yang ini kan coloring-nya kayak kita biasanya itu. Cuma ya itu ini udah, maksudnya aset-asetnya udah 80% selesai, cuma belum apa ya, nggak ada tim yang mau ikut untuk marketing, terus untuk bikin Discord-nya, itu kita masih nggak ada tim untuk itu, jadi akhirnya macet juga ini project-nya. Iya, emang susah sih, Mas. Susah banget itu. Ini ada yang dari KWR, bisa nggak dikasih lihat dikit teknik pewarnaannya, Bro Dion? Udah ada ininya aja ya. Ya. Udah ada inkingnya. Ini misalkan ya. Kalau untuk pewarnaan biasanya kan kita blok dulu nih. Biasanya sih langsung pakai ini di seleksi luarnya. Seleksi luarnya dulu. Terus diblok. Kalau di Clip Studio itu dia yang paling gampang untuk diedit itu kalau kita pakai layer color ini. Kita ambil dari gelapnya ya. Misalnya ini kan warnanya api. Kalau pakai layer color itu misalkan kita nanti ada revisi ngubah warna, kita tinggal ngubah warna ini aja. Sambil gambar Mas, ada yang nanya lagi nih, Maria Ulfa. Mas Dion, boleh dong share pengalaman paling berkesan selama jadi ilustrator? Apa ya, pengalaman paling berkesan? Kalau pengalaman paling berkesan itu ya pas di itu sih, pas diajak pameran poster film itu sih sebenarnya, karena maksudnya ya gambarnya udah sampai dipajang di sana, tapi ya lumayan lah, maksudnya gambarnya dulu lah yang ke sana, ke London, tapi nanti orangnya nggak tahu apa nanti. Itu sih yang paling berkesan, karena juga dari situ dapat kliennya juga sampai sekarang dari pameran itu. Kalau untuk warna itu sebenarnya kalau saya lebih sering pakai ini, lasso tool ini. Seleksi dulu itu. Iya, seleksi dulu, nanti tinggal di bersih-bersihin nanti terakhir.
di NFT ini Mas. Follow Twitternya Matt Mas, biar nanti kita bisa. Siap, siap. Siap Mas. Apa? Apa? Twitternya Matt Studio kalau nggak. Sama Matt Design. Saya pijit aja ya. Matt. Matt bisa nih. Masih ada yang mau bertanya sebelum kita mengakhiri sesi ini? Kalau sudah tidak ada, kita tunggu sampai Mas Dian bosan warnai. Udah lama ini, Mas. Iya, setuju, Mas. Ya, kayaknya kita tutup sesinya ini karena sudah sangat malam. Mungkin kita kayaknya bisa live cam aja Mas ya, untuk foto bareng dulu. Ayo teman-teman, kita foto bareng dulu sebelum kita mengakhiri sesi ini. Satu, dua, tiga. Oke, thank you teman-teman yang sudah berpartisipasi pada malam ini. Terima kasih banyak juga Mas Dion sudah menyempatkan waktu. Jika teman-teman masih ada yang masih penasaran sama teknik pewarnaan Mas Dion, bisa dikepoin Matt Design dan mungkin ada channel YouTube atau gimana Mas untuk tutorialnya? Di reelsnya kayaknya kalau yang. Oh, di reels ya. Oh iya, bisa dikepoin Instagramnya Mas Dion. Dan terima kasih banyak juga sama Imagine Studio dan Imagine Academy dan yang berkolaborasi sama selama ini di event ini untuk Holiday Worker dan Pare-Pare Indie dan juga jemaah kreatif sektor selatan dan semua yang berpartisipasi dan membantu event ini. Terima kasih semua teman-teman. Selamat malam dan selamat berbahagia. Saya kembalikan ke KWR di sebagai ininya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah hadir dan Mas Dion. Kayaknya boleh sih besok-besok ya diundang satu sesi untuk warna aja gitu dibahas. Karena kayaknya agak panjang sih warna doang ya. Bisa kayaknya itu. Ya. Kalau boleh. Kalau sket itu emang biasanya kalau ngerjain ya satu sket itu 3-4 jam itu baru bisa jadi. Karena saya yakin banyak teman-teman yang penasaran untuk persoalan teknik pewarnaan. Bolehlah mungkin buatkan sesi tambahan besok-besok. Bisa jadi waktu yang pas. Ya. Panggil Dion lagi untuk sharing sama teman-teman persoalan warna ya. Cuman sebelum saya akhiri, teman-teman yang belum isi absen, silakan isi absen. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih ke teman-teman yang sudah hadir. Untuk giver yang sudah menyempatkan waktu untuk jadi moderator dan khususnya untuk Dion ya yang sudah rela berjam-jam bersama teman-teman untuk sharing ilmu, sharing pengalaman. Terima kasih banyak, mudah-mudahan enggak bosan lah ketemu sama teman-teman Makassar. Kapan-kapan jalan ke sini, Mas? Jalan ke Makassar, Mas. Makassar itu di Sulawesi ya? Iya, Mas. Deket lah Malang Makassar kan. Surabaya nyebrang. Kalau naik kapal berapa jam dari Surabaya? Mungkin sebelum saya tutup, saya coba minta satu closing statement dari Dion. Mungkin bisa jadi bahan atau motivasi untuk teman-teman yang lagi running aktivitas ilustrasi atau lagi mau bangun studio. Ada closing statement dari Dion. Saya serahin ke Dion. Closing statement-nya yaitu tadi, mulailah sebelum kamu siap. Intinya. Jadi ya pokoknya mulai aja dulu. Misalnya kita pingin buka studio, ya buka studio aja dulu. Kita kumpulin teman-teman atau misalnya kita mau jalan sendiri ya jalan sendiri aja dulu. Nanti pasti di jalan itu
ada yang revisi lah pasti. Jadi nanti kita belajar dari pengalaman aja. Daripada kita nggak mulai-mulai, akhirnya juga nggak kemana-mana akhirnya. Siap. Pada intinya adalah mulai aja dulu ya, eksekusi aja mulai. Dulu. Iya. Siap. Ya cukup sekian untuk sesi keempat. Besok malam kita akan ketemu lagi dengan satu pemateri ilustrasi kita dari Bandung. Belum ada teman bisa join. Sebelum saya tutup, saya ucapkan banyak terima kasih untuk Dion. Terima kasih banyak. Mungkin bisa lanjut di share. Oke. Thank you teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.